Selain keterampilan, gerakan tubuh yang lincah juga menjadi salah satu hal yang penting dalam bermain bulu tangkis. Kali ini, aku akan bertanding bulu tangkis melawan Weda, Lucky, dan Bandit. Tapi bukan bulu tangkis biasa, karena kami harus bermain menggunakan kostum-kostum aneh. Pak, ini gimana Pak? Baju saya paling aneh ya, sendiri. Masukin, tangan kamu masukkan. Tuh tangannya di situ. Guys, ini curang. Nggak ada curang, kita tadi udah sepakat ya kan, membimbang. Ini nggak ada tangan, kaki nggak ada. Kalau mereka tembus semua. Aku di sini telah diundi menggunakan kostum sumo, Weda menggunakan Popeye, Lucky alien, dan Mr. Bandit Dino kecil. Wah, dia enak pak, setengah badan. Benar, setengah badan, tapi tebal ke depan. Susah nih pak, menghalangi penangannya. Sebelum bermain, kami berempat harus melakukan undian menggunakan cara home pimpa untuk menentukan siapa akan bertemu dengan siapa. Kita bertiga, yang beda sendiri lawan dia. Oke. Pembela home tidak adil loh Pak. Adil, saya lawan dia jago. Lucky akan melawan Weda. Aku di sini akan melawan Mr. Bandit. Nanti yang menang kita pertemukan lagi dengan yang menang dan yang kalah dengan yang kalah. Kita cari berapa poin? 2-1 lah. 2-1 Pak, sesuai peraturan. Gila, ini pertandingan panjang. 2-1. Satu ronde aja. Oke, satu set aja. Silakan dimulai dari Lucky melawan Weda. Ini adalah video dari series Olimpiade yang kita buat untuk merayakan Olimpiade tahun 2024. Series ini terdiri dari 4 video di mana di setiap videonya akan ada orang-orang yang mendapatkan medali emas, perak, dan perunggu. Kita akan lihat siapa yang bisa memperoleh perolehan medali paling banyak. Silakan servis Lucky. Kita lihat guys, servis sudah dilakukan. Bagus, masuk poin pertama untuk Lucky guys ya. Bagus, sudah dilakukan lagi servis kedua. Bagus sekali. Masuk guys, masuk. Oke. Oke, out. Susah nggak kelihatan kok di sini. Barusan Weda gagal melakukan servis. Ya, gagal lagi mengembalikan bola Weda. Sulit untuk bergerak ya. Kalian lihat posisi kostum yang Weda gunakan itu benar-benar jumbo. Kurang lebihnya sama ukurannya dengan kostumku guys. Kira-kira nanti apakah aku bisa bergerak melawan Mr. Bandit yang kostumnya sangat-sangat slim begitu guys. Lucky diunggulkan ya dengan bentuk kostum. Oke. Smash keras tajam menungkik dari Lucky. Berhasil menambah poin untuk Lucky. Sepertinya pertandingan tidak akan berjalan secara adil. Ya begitulah namanya hidup guys ya. Kadang kita dapat yang enak. Kadang dapat yang susah. Bajunya itu tergantung kostum. Oke. Kita lihat, bagus sekali. Rally panjang teman-teman, kita lihat. Bagus, Lucky berhasil. Masuk guys, terjadi pertarungan sengit. Weda tampak terguling di sana guys, kita lihat. Apakah dia bisa berdiri sendiri guys? Apakah dia bisa bangun sendiri? Mana deh kincang kakiku? Oke. Masuk guys. Oke. Dikit lagi. Bagus guys. Masuk guys. Saling mengejar ternyata Weda dengan kesulitan kostum masih bisa bermain. Ini lucu banget guys. Lucu banget sumpah. Bantu like dan subscribe guys ya. Kita channel yang paling niat, paling seru. Ayo. Ah, net. Dapat poin satu. Oke, guys. Seru. Oke, guys. Kita lihat. Tinggi sekali. Bagus. Masuk lagi guys. Ini adalah pertandingan bulu tangkis paling rusuh di tahun 2024 ya. Seru banget. Cedera dia kayaknya itu. Wah, habis nafasku ini. Out. Ini lapangannya baru guys, bersih banget guys ya. 5-8. Out lagi guys, sayang banget Weda. Servisnya gagal lagi guys. 9-5 Bandit. Pukulan smash tajam guys ya. Out. 6-10. Ini kejar-kejaran mereka salip-salipan guys, seru sekali.
Gagal lagi Lucky. Wow. Oke. Smash keras, masuk. Ah. Gagal dikembalikan oleh Lucky. Bagus. Ayo beda. Bagus. Masuk lagi. Lucky ini tampaknya masih lincah guys ya. Meskipun sudah dihalangi dengan kostum yang unik, tapi dia sangat lincah. Lucky ini begini guys, orangnya kayak belut. Oke, benerin dulu, benerin dulu. Oke, time out. Terjadi problem sedikit guys. Baju yang digunakan oleh Weda ini mengalami kendala, jadi melakukan servis. Pertandingan akan kita lanjutkan lagi. Oke, servis sudah dilakukan. Gagal lagi mengembalikan bola dari arah belakang tadi ya. Berhasil dikembalikan Weda. Pukulan ke sudut. Tidak terkontrol arah pukulan bola. Oke. Astaga Weda, sedikit lagi Weda. Wah, mengenai net. Oke. Makasih Wed, aku dikasih bola. Wah, seru kali guys. Andai kalian semua bisa nonton langsung guys ya, pasti seru banget ya. Mungkin ada yang mau sponsorin atau promotorin guys ya. Kita bertanding live guys, gimana guys? Out. Out lagi guys, sayang banget. Out. Out. Tinggal 3 kali kemenangan lagi. 3 poin Lucky. 3 poin lagi. Ah, Weda udah sengaja nih. Masuk, selesai. Lucky menang. Pengap. Weda kalah malah seneng. Kali ini pertandingan kedua guys. Giliran aku melawan Mr. Bandit. Ini adalah penyisihan kedua. Siap, Mister? Coba, ayo. Oke. Tapi ini harusnya sih Yudis yang kalah guys, karena dari segi kostum lebih diuntungkan dari Bandit. Sumo. Jatuh, jatuh. Dua sama. Oh, masih saling balas. Yudis. Oh, Yudis mendapatkan poin satu. Oh, saling pukul. Pukul Bandit, pukul Yudis. Wow, gak bisa. Masih bisa guys. Masih bisa. Saling balas. Ya, Bandit mendapatkan poin satu. Oke. Wow, Yudis mendapatkan poin. Guys, kalian dukung siapa guys? Yudis atau Mr. Bandit? Wow. Bandit, Yudis. Masih. Pukul-pukulan, saling balas. Oke. Wuh. Smash Bandit. Masih bisa ditahan dari Yudis. Smash, Pak. Ternyata Mr. Bandit mendapatkan poin. Itu dinonya Bandit udah mulai layu, guys. Lihat, udah mulai kecapek. Wow! Mr. Bandit mendapatkan poin. Wow! Yudis. Bandit out. Gak lewat. Oke, Yudis mendapatkan poin. Let's go. Wah. Hampir. Kasih smash tanmu. Mister Yudis masih bisa. Wah, Yudis. Mister Bandit melakukan kesalahan. Keringatanku sudah mulai keluar banyak sekali. Aku simpan energi. Oh, Pak, simpan energi untuk pertandingan selanjutnya, Pak. Lawan Weda. Oke, bisa. Bisa, Pak. Aduh, sayang sekali. Smash Bandit. Aduh. Smash. Ah, Lucky skor berapa, Lucky? 10-9. Out, out, out.
Oke, aduh sayang sekali. Ini aku mau muntah beneran. Gak kuat aku di dalam sini guys. Ini keluar-keluar aku pasti jadi kurus. Aduh. Poin untuk bandit. Ah. Oke, masuk. Wah, Mister, kasihan kepala dinomu, Mister. Wah, Yudis, poin. Ini aku ngomong aja udah mulai kesulitan, guys. Ah. Aku udah mulai hilang kesadaran, guys. Aku ngomong sudah mulai tidak sadar. Oke, guys, pergantian juri. Lucky, kamu turun ke sini, Lucky. Pergantian jadi juri. Udah mau mati aku di sini. Sudah. Masuk lagi. Oh, poin dia. Dia pakai trik begitu dari tadi. Ya. Oke. Bisa, Pak? Out. Lucky, skornya Lucky? 16-17. Oh, memang saling kejar-kejaran. Karena mungkin memang kostumnya agak sedikit rata, guys. Tidak ada yang diberatkan. 17-19, 2 poin lagi. Out. Lihat guys, keringat tuh. Sudah mulai bercucuran ke bawah tuh. Ini aku gak bohong, dalam panas banget. Mister menang guys. Gak usah senang, aku lawan kamu nanti di babak ketiga. Mister Bandit, memenangkan, gak boleh. Muka aku. Kalau belum selesai videonya gak boleh dibuka. Ya aku mau buka lap wajahku sebentar. Iya gak boleh. Gak boleh, akan ada Liga Badut Yudis melawan Beda mencari 10 poin untuk mendapatkan medali perunggu. Aku lelah sekali jujur, harus bertanding kembali melawan Beda yang udah sempat diem. Sakit nih, Wed. Silakan. Gak bisa. Silakan. Jiwa anak muda ini, ayo. Jiwa anak muda, Pak. Loh, saya sudah tua. Ini adalah pertandingan hiburan. Kalau gak dapat emas, paling gak dapat perunggu lah ya. Aku harus selesaikan ini dengan cepat. Cepat, Pak. Sudah dimulai. Poin pertama untuk Weda ternyata. Out. Wah, sudah dilakukan. Bagus sekali Weda. Masuk. 2-3. Wes. Ini guys, ini kepala Dinoku ini menghalangi dari tadi. Woi, bagus sekali masuk. 3-5 Yudis. Woi, silakan Pak. Masuk, siap-siap aku melawan Lucky. Dia diuntungkan dengan tidak ada halangan di depan perutnya dia. Wih, rally. Out. 7-6 Yudis. Apa? Weda memimpin 7-6. Wih. Weda berhasil mencetak poin. Gak nyampe. Wih, bagus sekali Yudis. Disemes saja, sudah. Oh, aku mendapatkan perunggu guys. Sekarang ini adalah pertandingan sesungguhnya. Dino
aku dukung kamu Dino. Ini pertandingan final. Untuk kamu. Mencari 21. Semangat Dino. Luki siap? Siap. Bandit siap? Siap, Pak. Kita lihat guys pertandingan mereka guys. Silakan servis pertama. Luki melakukan servis guys. Oke. Pukulannya keras sekali guys. Gagal dikembalikan. Out tuh Pak. Weda jadi wasit. Dia udah bilang out ya, out untuk Luki. Gagal dikembalikan. Oke, rally depan belakang guys. Bagus, keras sekali pukulannya. Dikembalikan lagi. Gagal dikembalikan Luki. 2-1 untuk Mr. Bandit. Oke. Oh, backhand yang sangat bagus sekali. Tapi gagal ya penempatannya. Bad point. Kalau aku sih melihatnya Bandit akan berpeluang menang jauh lebih besar daripada Luki. Lihat tuh, servis perempuan itu Bandit. Oh, Luki gagal lagi guys, 5-2. Dia pintar menggunakan teknik melipat Dino-nya guys. Masuk lagi guys, masuk lagi. Aduh, aduh. Bagus. Lob panjang saja. Kembali nettingnya lumayan tinggi. Berhasil. Ah, kembali lagi Mister. Masih seru guys ya, saling mengejar. Out. Bagus Mister. Pertahankan posisi Mister. Bagus. Bagus sekali. Bagus Mister, ke belakang dulu. Ambil ancang-ancang. Netting sekarang Mister. Netting. Wah. Ah, kembali lagi gagal melakukan netting lagi, Mister. Ingat like, guys ya. Like, karena kita paling semangat, guys. Bagus, Mister. Oh, aku dukung Mister. Ayo, Mister. Tidak sampai ke area lawan. Bagus, Mister. Bagus. Astaga. 8, Pak. Oke. Aduh. Ah. Sementara ini mereka saling mengejar, guys. Ah, Bandit 11, Luki 9. Hati-hati, Mister. Gagal Luki mengenai net. Salip-salipan ini guys, luar biasa mereka. 12 sama lagi guys. Kalau kalian mau lihat video-video spesial juga bisa guys. Aku sudah rajin upload video spesial khusus untuk member YouTube channel Yudi Sardana. Bergabung sekarang guys, Rp9.900 setiap 1 bulan guys. Kalian akan mendapatkan banyak keuntungan. Belas Mister Bandit. Masuk. 15. Gak bisa, gak nyampe pasti. Oh, posisi tadi tidak diuntungkan ke Luffy. Out. 4 poin lagi Bandit menang guys. Wow. Hey, stop. Cerdik sekali Luki. Out. 19, 17. 2 poin terakhir untuk Mr. Bandit. Come on, Mr. Gold medal. Ya, 1 poin tersisa. Emas pertama yang diperoleh Bandit kah? Out. Atau hanya berpura-pura?
Bagus Mister, fokus. Aduh Mister terkecoh, Mister lalai tadi. Oke. Selesai. Bagus Mister. Emas pertamaku di Olimpiade ini. Sebelum melakukan penyerahan medali untuk video kali ini, kita lihat dulu perolehan sebelumnya teman-teman. Di sini aku sendiri punya 1 silver, aku 3 emas. Ada 3 emas yang tidak mungkin terkejar meskipun dia juara 3 di pertandingan kali ini. Mr. Bandit memiliki 2 perunggu dan 1 silver, sedangkan Lucky ada 1 silver, 1 perunggu. Kita langsung saja melakukan penyerahan hari ini untuk Weda. Kamu juara 3 hari ini. Ya, tidak apa-apa. Weda hari ini mendapatkan perunggu. Terima kasih. Ya, kamu tetap menjadi pemimpin klasemen. Di Olimpiade Yudis 2024, Weda lah pemimpinnya. Luar biasa sekali Weda. Jangan kemana-mana Weda. Ya. Kita buat mereka sekarang. Silver. 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 Perolehan 2 silver. Dan Mr. Bandit, emas pertama untuk Mr. Bandit. Ini dia. Emas pertama untuk Mr. Bandit. Otomatis membuat Mr. Bandit berada di urutan kedua klasemen total. Dengan perolehan 1 emas. Ya. 1 silver dan 2 perunggu. Dan di urutan ketiga ada Lucky dengan 2 silver, 1 perunggu. Dan aku ada di posisi keempat guys dengan perolehan 1 silver. Tapi tidak apa-apa guys ya, karena yang aku bikin adalah keseruan. Aku senang kalau bisa menghibur kalian semua. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di Olimpiade berikutnya. Woo!